halo halo selamat malam assalamualaikum selamat pagi semuanya waalaikumsalam satu dulu eh gimana kabar semuanya baik baik semua baik pak alhamdulillah di sana pada hujan enggak? Di daerah Bagista. Oh iya, hujan besar. Ya di sini juga hujan bawahnya ini ya. Adem jadinya. Enak. Sekarang kita. Sangat lunak. Al... Oh Aldo Jelira tuh Ronaldo Jelira ya? Iya, Pak, iya. Oh iya, oke. Okay. Kemarin izin lagi booster ya? Mas Aldo ya? Iya, Pak. Oh iya, oke. Okay. Jadi kalau gitu nih kita uh, uh, buka ya untuk kelas Rekayasa Perangkat Lunak pertemuan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih uh, untuk mahasiswa yang sudah hadir di pertemuan kedua untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Uh, ini bisa lihat lengkap ya semuanya ada mas mas haba mas ini mas Aldo ya panggilannya ya. iya pak iya. oke mas Aldo mas Nana sama mas Aru. <tuh> sebelum kita mulai kelas hari ini kita berdoa terlebih dahulu agar kelas kita diberikan kemudahan dan kekencaran dan ilmu yang kita dapat bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai amin. Oke, okay. di pertemuan kedua kali ini, ini lumayan seru nih. Sebetulnya, kita akan membahas terkait uh, proses perangkat lunak itu sendiri, gitu kan? Bagaimana sampai uh, apa namanya uh, terbentuknya sebagai perang atau nak es ahol tapi uh, sebelumnya saya mau absen dulu sih uh, tapi nggak usah absen yang ini sih kayaknya udah hadir semua ya di sini ya Nang 01, 03. Uh, Mas Aru ada ya Mas Aru ya Mas Aru Mas Nana ada Mas Aldo tadi ada Mas Hab, Mas Hab ada ya Oke, saya mau. Nah. Mas Aldo, gimana kemarin habis vaksinnya? Udah mau atau apa enggak? Aman sih, Pak. Saya aman-aman aja, Pak. Oh, ya syukurlah deh kalau gitu. Uh, pegel gitu-gitu? enggak pak, enggak. Maka apa vaksinnya kemarin, Mas Aldo? Gimana pak? Maka apa kemarin? Maksudnya uh, Pfizer, Moderna? Yang Moderna pak? Oh, yang Moderna ya. Yang kedua oh. sih pak yang keram. Oh iya. Iya. Kalau yang satu sama yang kemarin enggak. Ah, uh, syukur. Tapi nggak ini ya. Apa nggak pusing, nggak muntah, nggak mau apa atau gitu-gitu nggak ya? Iya, enggak ada efek. Ah, uh, syukurlah. Tuh, mas Alu ditanya, habis kena COVID boleh vaksin nggak? Kayaknya harus ada jeda ya? Iya sih. Kuat yang... yang booster. Oke. Okay. Tar, ini saya coba share screen dulu. Dan ini kita, mana nih proses? Tenang, Oke, okay. udah muncul ya. Sudah. Oke, okay. pertemuan dua proses perangkat lunak dari Institut Teknologi Tangerang Selatan. Oh ya sebelumnya uh, Mas Aldo mungkin untuk saya perkenalkan ya. Saya Muhammad Fauzi, bisa dipanggil uh, Isan atau Fauzi ya. Sudah uh, ada dibentuk juga kemarin uh, grup WhatsApp-nya. Kok sama Mas Aru ya kemarin ya? ini ya ke kelas koordinatornya itu nanti untuk misalnya kayak ada keperluan untuk uh, tugas dan sebagainya bisa di -up di situ di grup bisa ditanyakan di situ atau kalau misalnya mau ada konsultasi atau koordinasi ataupun diskusi apapun monggo dibawa aja ke dalam grup tersebut. Oke, masuk ke materi pertama banget terkait proses perangkat lunak. Definisinya dulu ya definisi definisinya dulu proses perangkat lunak pembangunan dan penggunaan prinsip-prinsip rekayasa dalam rangka ya mendapatkan perangkat lunak yang ekonomis yang handal dan bekerja efisien pada komputer yang nyata ini menurut pernyataan Fritz Bauer jadi proses perangkat lunak ya jadi mana sih sudah kita bahas sedikit di pertemuan satu terkait rekayasa perangkat lunak itu sendiri sebetulnya ya tidak hanya atau tidak melulu sekedar coding sekedar ngoding 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 implementasi tidak tetapi ketika kita ingin membuat suatu perangkat lunak aplikasi program or whatever it is ya perangkat lunak itu tuh kita sebetulnya ya ketika melakukan rekayasa perangkat lunak kita membicarakan we are talking about a whole process Bagaimana perangkat lunak itu dibangun? Yes, coding, implementasi itu merupakan bagian dari keseluruhan proses. Tapi hanya satu bagian. Pada dasarnya ketika kita melakukan rekayasa perangkat lunak atau ketika kita ingin membuat, mendevelop, mengembangkan perangkat lunak itu terdapat atau terdiri dari beberapa proses dari mulai uh, analisis. Design, kemudian implementation, itu ketika kita uh, banyak berurusan untuk bersinggungan dengan coding, kemudian ada yang namanya testing, and the last one is maintenance. Nah, definisi dari proses perangkat lunak itu adalah pembangunan dan penggunaan prinsip-prinsip rekayasa, ya, dalam rangka mendapatkan perangkat lunak yang ekonomis, yang handal, dan bekerja efisien. Jadi, uh, mungkin ya, ketika kita tahap uh, masih awal-awal membuat perangkat lunak, kita hanya memikirkan, "Oke, okay, it works." The functionality requirements is all thick. Semuanya bisa berjalan dengan bagus. Well function, tetapi ketika kita when it comes to scale it, gitu kan, untuk uh, lebih mengembangkan, lebih membesarkan lagi sebetulnya dari perangkat lunak tersebut, itu kita tidak bisa hanya sekedar it function, it well function. No, gitu kan sebetulnya, kita bahkan harus bisa membuat suatu perangkat lunak yang ekonomis. Lo, Pak kan perangkat lunak ya nggak ada uh, apa namanya bahan-bahan bakunya. Yes, that's correct. Tapi kita bisa apa segi ekonomisnya dari segi waktu pengerjaannya, penggunaan package-nya, kemudian apa? Ekonomis dari segi uh, apa namanya dengan dengan waktu sesingkat-singkatnya tapi kita bisa me apa namanya me, mendeliver kualitas pemrograman atau perangkat lunak yang maksimal ekonomis. Tetapi jangan sampai karena kita pengen ekonomis, tetapi perangkat lunak tersebut tidak handal. Oleh karena itu, tiga komponen ini ekonomis, handal, dan bekerja efisien, ya, itu harus menjadi satu kepaduan seperti itu. Ekonomis ya, secara waktu, secara resources, not that big gitu kan. Sebelum so, kita misalnya menggunakan server, menggunakan cloud server gitu kan. Sebetulnya sekarang dengan adanya provider-provider uh, such as uh, apa namanya Google Cloud Platform, uh, Azure, Microsoft Azure, terus kemudian AWS gitu kan. Say, seperti itu itu tuh kita bisa member, bisa melakukan ya sebetulnya flexibility. Kita bisa bisa melakukan flexibility terkait resource yang kita gunakan. Oleh karena itu kita harus memikirkan ekonomis dari segi apa? Dari segi needs dari segi apa? requirements, dari segi apa? SLA atau uh, service level agreementnya, and so on. Dan kita harus memperhatikan kehandalannya dan pastinya harus bekerja efisien, gitu kan sebetulnya. Ketika dia bisa bekerja efisien, otomatis pasti dia juga uh, akan lebih ekonomis seperti itu. Jadi tiga komponen ini, ekonomis, handal, and bekerja efisien itu kita merupakan uh, tiga parameter yang kita harus perhatikan untuk melakukan uh, pengembangan atau melakukan rekayasa perangkat lunak seperti itu. Kemudian pandangan umum terkait RPL terdapat ya sebetulnya six uh, views terkait RPL. Ini tuh sebetulnya kayak ketika kita ingin membangun sebuah perangkat lunak, ingin melakukan rekayasa perangkat lunak ya sebetulnya kita pasti uh, beranjak dari beberapa question sebetulnya. Dari beberapa pertanyaan di dalamnya. Jadi ada enam, enam poin. Yang pertama, ketika kita baru banget mau initiate, ketika ingin membuat rekayasa, uh, membuat perangkat lunak, melakukan rekayasa perangkat lunak, the first ever question is a problem. Masalah apa sih yang harus diselesaikan? Gitu kan? Jangan sampai, gitu kan? Sebetulnya kita membuat perangkat lunak, gitu kan? Sebetulnya, we are not solving any problems atau malah jangan sampai kita udah nggak solving masalah apapun solving problems gitu kan tetapi kita malah menimbulkan permasalahan tersendiri gitu sebetulnya mana from the very first from the very start gitu kan we should ask gitu kan. ini tuh masalah apa sih yang harus diselesaikan gitu kan nah saya kira ingin membuat suatu sistem informasi untuk uh, apa inventory Gitu kan sebetulnya atau kita ingin membuat sistem informasi booking sebetulnya mas apa sih yang harus diselesaikan oh iya mas jadi itu sebetulnya kita tuh uh, punya penginapan punya hotel uh, kita tuh saat ini masih semuanya tuh pencatatan manual mas gitu kan oke kita ada beberapa travel apa namanya uh, travel apps yang kita gunakan gitu kan tetapi kita ujung-ujungnya kita tuh masih pencatatan manual dan kita seringnya miss gitu kan sebetulnya antara antara satu platform dan platform lain eh ternyata sebetulnya kamarnya sudah kosong gitu kan dia memintanya untuk kamar let's say deluxe gitu kan tetapi kita hanya tersisa superior kita membutuhkan ada yang membuking untuk kamar junior suite tetapi kita hanya tersisa yang deluxe seperti itu nah kita tuh juga bahkan tidak bisa mas untuk mengget data untuk untuk mendapatkan data gitu kan sebetulnya bagaimana sih performa kita dan sebagainya bisa nggak sih mas sebetulnya kita uh, apa namanya biar semua aplikasi semua platform tersebut terhubung atau setidaknya kita ada pencatatannya jadi kita tidak ada miss lagi nah jelas sudah dari problem masalah apa yang harus diselesaikan integration betul ketika kita sudah ada masalah kayak gitu, kita ada apa solusinya Oke, kita harus mengintegrasikan, kita harus melakukan percatatan, kita harus record. Kita harus melakukan reservation record dengan well, dengan baik. Kita harus apa namanya? jangan sampai ada mismatch antara kamar yang di booking dengan availability, availability yang diperhatikan dan seterusnya udah kita ketemu problemnya itu solusinya seperti itu. Oke, kita kayaknya akan membuat misalnya namanya hotel misalnya Mas Aru gitu ya. Kita bikin hotel baru, hotel Aru Gitu kan. Lokasi di Labuan Bajo. Nanti kita kalau misalnya liburan bareng-bareng ke Labuan Bajo gitu kan. Di Labuan Bajo Mas Aru bikin hotel gitu kan. Oke. Jadi kalau gitu kita bikin si baru deh. <tuh> Sistem informasi booking Mas Aru. Gitu kan sebetulnya. <tuh> Dari situ kemudian. Dah, kita ketemu nih. Masuk kepada. Uh, sep, atau pandangan yang lainnya. Karakteristik. Uh, kan. <tuh> Karas karakteristik apa sih. Yang akan digunakan. Untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana sebetulnya. Gitu kan. Kita dalam solvingnya. Ya kan. Kayak kita. Uh, apa namanya. Uh, ingin membangun aplikasinya seperti apa, platformnya seperti apa, gitu kan sebetulnya. Kayak kemudian kita mau uh, apa namanya untuk proses uh, apa namanya bisnis prosesnya seperti apa, ya kan kemudian uh, kita akan menggunakan bahkan programming language apa dan sebagainya. Ini kemudian akan diselesaikan berapa lama kita akan menggunakan metode apa dan sebagainya. Karakteristik, ya kan. Setelah ya kan setelah karakteristik diselesaik apa namanya dirumuskan gitu kan sebetulnya kayak tadi ada kita akan membuat integrasi data karakter sih seperti apa dan sebagainya nah kemudian reali, realization bagaimana sih sebetulnya untuk si baru ini direalisasikan gitu kan sebetulnya kita butuh apa aja sih nah di sini lah kita melakukan lebih detail lagi sebetulnya kita akan menggathering membangun ya kan sebetulnya needs requirements user requirements kebutuhan-kebutuhan user di sini kita kita bagaimana akan merealisasikannya kita kemudian how-nya gitu lah, sebetulnya untuk biar ini benar bisa terrealisasi gitu loh sebetulnya kemudian saya masuk dari realisasi ke dalam konstruk bagaimana entitas dikonstruksikan ya kan kayak ini dari arsitekturnya seperti apa dan sebagainya kemudian proses deploymentnya ibaratnya ini terkait dari infrastruktur dan arsitekturnya Nah, kemudian pendekatan apa yang digunakan untuk menemukan kesalahan yang dibuat pada desain dan konstruksi? Nah, ketika sudah konstruk kan sebetulnya, ketika sudah tahu nih direalisasikan gitu kan bagaimana caranya dibangunnya, kemudian dikonstruk gitu kan. Kita ngebangunnya, kita nge implement dan sebagainya gitu kan sebetulnya. Kita 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 benar lakukan apa namanya developingnya dan sebagainya ketika di approach gitu kan sebetulnya di tahap approach gitu kan sebetulnya nah kita akan melihat nih sebetulnya kita ada kesan-kesan apa aja sih sebetulnya gitu kita harus caru, cari cari uh, apa namanya untuk testingnya untuk menemukan kesan-kesan apa yang dibuat pada desain gitu kan dan konstruksi entitas kan kita sudah nih melakukan kan sebetulnya dari kontrak gitu kan kita sudah punya uh, gambarannya IRD, DFD dan sebagainya gitu kan implementation dan sebagainya dari data gitu kan sebetulnya IRD, DFD dan seterusnya gitu kan Kemudian di ini lah kita kita ngelihat nih sebenarnya kita ngelihat blueprint yang udah kita buat gitu kan sebetulnya. Oh dia ini oh, apa namanya bisa nih dari RT nya kita melakukan nomor normalisasi lagi gitu kan sebetulnya. Oh entitas ini sebetulnya kita bisa pecah lagi nih. Ini too much information in one in one entity gitu kan. Sebab kita kita harus melakukan normalization lagi gitu kan. Sebetulnya jangan sampai ada redundancy data dan sebagainya. Gitu. Nah disitulah di proses kita akan mencari untuk menemukannya kita mencari kesalahan-kesalahan yang dibuat dari konstruk. Nah, kemudian di tahap akhir ya bagaimana entitas didukung dalam jangka panjang. Bagaimana kita terus bisa support, bagaimana bisa ketika sudah di deploy gitu kan sebetulnya tidak hanya menjadi sebuah project yang mangkrak atau menjadi ya udah uh, deliver bye bye cuci tangan, jangan sampai seperti itu. Tapi kita harus memikirkan bagaimana aplikasi kita benar-benar bisa digunakan bisa di uh, utilize, bisa benar, benar bermanfaat sesuai dengan kebutuhannya. Gitu kan. Pasti ketika kita habis melakukan deployment, tidak mungkin langsung 100% revision free atau bebas dari revisi. Pasti tidak mungkin ya. Pasti ada aja yang harus direvisi. Nah, kita bagaimana bisa terus melakukan supporting gitu sebetulnya. Kita bagaimana agar para pegawai-pegawai dari Hotel Mas Aru ini ya bisa mengerti cara penggunaan sistem si baru ini dan seterusnya. Kita harus memikirkan bagaimana entitas didukung dalam jangka panjang. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya tiga fase umum RPL. Tetapi sebelum masuk ke tiga fase, ada yang mau tanyain dulu nggak terkait dari pandangan umum? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, okay. yang lain jelas ya. Oke, okay, berarti next kita masuk kepada tiga fase umum RPL. Setelah kita tahu nih sebetulnya pandangan umumnya. Nah, kemudian ini ada nih sebetulnya tiga fasenya gitu kan sebetulnya. Fase yang pertama banget hampir sama ya, sebetulnya dengan pandangan umum. Pertama banget ada kita harus define definisi. Balik lagi, pertanyaannya apa? Apa yang ingin kita buat? Apa yang ingin kita selesaikan sebetulnya? Apa aja sih sebetulnya yang menjadi struggle, obstacle buat semua ketika kita ingin melakukan rekayasa pernah, Kita nggak mungkin deh. Hampir ya, hampir bisa dibilang kita tidak mungkin uh, tidak dimulai dari pertanyaan apa. Apa yang mau dibuat? Apa yang mau diselesaikan masalahnya? Ada apa sih sebetulnya? Karena sering banget sebetulnya. Aplikasi-aplikasi sekarang muncul sebetulnya karena keresahan-keresahan, gitu kan? Karena ya, orang ketika ingin membuat uh, sesuatu, kita pasti bermula dari keresahan, gitu kan? Sebetulnya, nah, kalau hidup kalian tidak ada keresahan, tidak ada overthinking, ya, itu kalian uh, harus apa ya? Harus lebih peka lagi, sebetulnya. Banyak banget permasalahan-permasalahan yang sebenarnya kita bisa selesaikan dengan apa? Dengan teknologi. Nah, tetapi apa Bermula dari apa? Apa? Gitu kan sebetulnya. Mungkin gitu kan sebetulnya. Eh uh, let's say it. Mas Aldo pencinta dari uh, apa namanya? eh uh, hewan, penyuka cat lover gitu kan sebetulnya. Nah, tetapi Mas Aldo juga pecinta traveling gitu kan sebetulnya. Wah, ini ada ada permasalahan nih. Gue suka kucing tapi gue juga suka traveling. Gimana ya? Oh kita bikin aja nih aplikasi IoT. Sebetulnya di mana aplikasi IOT-nya itu bisa memantau kucingnya. Ada eh, apa namanya? Bisa memantau bagaimana kucingnya itu beraktivitas. Bisa memberikan makan dari jarak jauh, gitu kan sebetulnya. Bahkan bisa menciptakan alat ya sebetulnya untuk melakukan <tuh> untuk melakukan petting <tuh> atau kayak. Eh, ngelus-ngelus lah gitu kan sebetulnya ngelus-ngelus kucing atau bahkan bisa membuat mainan-mainan gitu kan mungkin saat ini sudah ada <tuh> udah berapa gitu kan kayak untuk uh, makan uh, pemberian makan terjadwal dan sebagainya mungkin udah ada juga untuk uh, apa namanya memantau kucing dan sebagainya nah tetapi itu kan masih terpisah Mas Aldo nih kepikiran, Uh, kayaknya bagus ya kalau terintegrasi karena ini bisa menjadi one app solution. Baik lagi, itu berangkat dari apa? Permasalahan apa? Apa yang apa sih yang yang masalah utamanya? Oke, masalah utamanya adalah Mas, Mas Aldo suka suka kucing dan suka traveling. Itu kan dua hal yang menjadi kontradiktif, saling apa ya? Tidak bisa support satu sama lain gitu kan? Solusi apa? Ketemulah, oke, okay, kita membuat. Kan? tetapi ada lagi, sebetulnya masalahnya gitu kan? Oke, okay, semua udah ada nih, beberapa, <coughs> beberapa, beberapa perangkat untuk melakukan scheduling, apa fit scheduling, kemudian uh, uh, pet control, dan sebagainya. Tetapi masih menjadi sesuatu yang terpisah. Ketemulah solusi lagi, oke, okay, kita akan membuat integrated system dengan apa? Dengan solusi untuk... Uh. one app solution one app solution untuk pet lover gitu kan pet and travel lover gitu kan misalnya jadi kayak membuat aplikasi apa Petra Apps pet travel application wah nanti jadi itu skripsi satu ya gitu. nah, kan dari situ lah misalnya habis itu dari dari apa nama pembuatannya itu nah Masuklah ke tahap apa? Fase 2, pengembangan. Bagaimana sih Petra App ini kita akan bangun, ya kan? Sebetulnya bagaimana prosesnya gitu loh sebetulnya. Oke, kita mulai lagi gitu kan sebetulnya. Kita dari user comments lagi gathering gitu kan. Kita kita merumuskan bagaimana ini dibangun gitu kan. Dari mulai arsitektur, infrastrukturnya, kebutuhan-kebutuhannya, kemudian designing dan sebagainya sampai akhirnya kita implement dan jadi. Ya, gitu kan sebetulnya. Ketika udah sampai, itu pun juga tidak sampai hanya jadi kita melakukan testing dan sebagainya. Oh, uh, almost all the SDLC. Nah, ketika udah semua, how, udah ketahuan kan bagaimana perumusan dan sebagainya, masuk ke dalam fase ketiga, itu kan. Nah, di fase ketiga inilah kemudian dukungan, support. Jadi jangan sampai ya tadi. Sud aplikasi sudah dibuat sistem informasi sudah dibuat misalnya kayak tadi si baru gitu kan sebetulnya si baru udah dibuat tank ya kan tetapi nggak ada dukungan gitu kan ya bermasalah lawong setiap hari penyerangan itu beda beda setiap hari ada virus virus baru yang diciptakan malware malware yang diciptakan pasti harus ada apa security security updates at least gitu kan kalau tidak perubahan terkait uh, bisnis proses terkait UI dan sebagainya setidaknya secara security fokus pada perubahan tetapi ketika misalnya it comes to application for the massive mass production itu kan kayak tadi Petra app gitu kan kayak misalnya kayak Tokopedia Bukalapak Gojek and so on Grab gitu kan sebetulnya itu kan sebuah mass production yang digunakan untuk massive massive users gitu kan sebetulnya nah kita perlu melakukan regular changes gitu kan sebetulnya Perubahan reguler untuk apa? Bahkan untuk sesimpel dari sekedar UI UX saja. Ya kan? Dari UI tampilan dilakukan penyegaran. Kenapa? Penyegaran itu kemudian diserahkan rasa, "Wah, ini lebih bagus sih. Wah, ini lebih bagus dan sebagainya," gitu kan. Mungkin ada juga perubahan UI, penyegaran UI yang banyak yang lebih nyeleneh. Awalnya dilakukan penolakan, tetapi kalau kita based onnya dari research lama-lama orang pasti akan menyukai hal tersebut, gitu kan itu dari segi UI ada juga UX bagaimana user berinteraction gitu kan itu baru dari UI UX tetapi bisa saja dari apa perubahan penambahan fitur tadi lese <tuh> mas mas Aldo gitu ya membuat aplikasi awalnya itu hanya fiturnya dari fit scheduling kemudian pemantauan hewan sama misalnya untuk ngelus-ngelus hewan gitu kan ngelus-ngelus kucing tapi kemudian berikutnya ada nih pengembangan perubahan lagi apa? Oh ini bisa nih request untuk uh, apa namanya booking, gitu kan? Sebentar booking apa? Grooming dengan berbagai dengan pet shop, -pet shop terdekat, gitu kan? sebetulnya. atau untuk terhubung dengan uh, aplikasi tersebut terhubung dengan dokter langsung dengan vet, gitu kan? Kerjasama akhirnya sama pet shop, sama vet dan sebagainya. Maka perubahan, dukungan terus berkembang seperti itu. Jadi jangan sampai stagnan seperti itu. Kemudian perubahan pada soft, fase software development. Nah, tadi sebetulnya itu ketika kita ingin fase pengembangan, ya kan? Tapi ketika kita sebetulnya, ketika kita melakukan software development gitu kan sebetulnya, kita ada beberapa fase sebetulnya. Fase di sini adalah ketika satu cycle itu sudah terlewati ya. Ibaratnya first cycle gitu kan sebetulnya aplikasi sudah dari user requirements, design sebagian sebagainya udah sampai deploy gitu kan. Nah, fase pertama ada correction. Ketika kita sudah digunakan oleh banyak user, biasanya kita baru tahu nih, gitu kan. Oke, kita tahap pertama adalah untuk membetulkan cacat-cacat atau kerusakan yang ada, gitu kan. Kita lebih memaksimalkan, gitu kan, sebab kita melakukan koreksi-koreksi hal tersebut. Nah, kemudian tahapnya berikutnya adalah yang namanya adaptation. Modifikasi perangkat lunak untuk mengakomodasi perubahan pada kebutuhan original. Nah, ketika kita sudah correction gitu kan sebetulnya kita eh, tahap selanjutnya adalah misalnya kita membuat aplikasi yang lain gitu kan. Kita udah di tahap gitu. software development adalah adaptation gitu kan. Di mana kita memodifikasi perangkat lunak nih ya untuk mengakomodasi perubahan pada kebutuhan original. Jadi ketika udah ada nih kita udah kebutuhan-kebutuhan enggak -kebutuhan kita bisa dengan mudah gitu kan sebetulnya. Sudah sudah dengan mudah gitu kan sebetulnya untuk mengakomodasi. Ibaratnya kayak ketika kita ingin melakukan perubahan dari kebutuhan original kita udah udah terbiasa gitu kan sebetulnya untuk memodifikasi. Kemudian ini baru untuk uh, mengomodasi perubahan pada kebutuhan original. Ini masih belum dalam tahap pengembangan developing uh, apa namanya untuk enhancement gitu kan sebetulnya. Masih benar, ya udah ada kebutuhan ini ini, gitu kan? Sebetulnya kita bisa untuk mengakomodir, gitu kan? Sebetulnya perubahan pada kebutuhan wajah. Nah, masuk kepada tahap enhancement, nah ini baru nih. Di sini kita memperluas tongkat lunak dari fungsi originalnya. Yang kayak tadi, misalnya, let's say, kayak uh, si baru lagi, gitu kan? Sebetulnya awalnya hanya untuk terintegrasi dari uh, apa namanya, dari beberapa travel platform. Tapi nah, kemudian Mas Aru nih wah, makin tajir gitu kan sebetulnya. Dia uh, di hotelnya bikin restoran sendiri gitu kan sebetulnya. Restoran sendiri yang bisa di reserve dari luar gitu kan. Nah dia pengen nih sebetulnya. Hasil dari reservation dari restoran tersebut gitu kan. Tercatat juga di dalam si baru ini gitu kan. Pendapatan dan sebagainya tercatat. Nah itu Kemudian masuk di tahap enhancement. Nah, di terakhir ada prevention, perubahan pada program sehingga lebih mudah dikoreksi, disusukan, dan dikembangkan, gitu kan sudah. Jadi ketika sudah melakukan sampai enhancement, gitu kan sebetulnya sudah diperbaiki dan sebagainya. Kita di tahap adalah gimana sebetulnya ketika ada bugs, gitu kan sebetulnya ada error, ada atau apapun yang berhubungan atau dapat memudahkan ketika troubleshooting itu kita implementasikan di tahap prevention sebetulnya perubahan pada program sehingga lebih mudah dikoreksi, disesuaikan dengan kembangan. Jadi kita lebih mudah untuk uh, apa namanya untuk melakukan troubleshooting dengan apa? Mungkin dengan pembuatan pembuatan kelas baru, dengan pembuatan pembuatan uh, apa namanya uh, microservice yang awalnya masih menjadi as a whole service, one service kemudian dipecah-pecah menjadi microservice, gitu kan sebutannya. Dipecah-pecah menjadi microservice. Yang sudah microservice kemudian dipecah lagi. Oke, okay, uh, service untuk apa namanya tadi si baru gitu kan si uh, untuk hotel di server A untuk si untuk restoran di server B uh, kemudian diperbarui lagi sebetulnya oke okay, untuk data-datanya data-data apa namanya uh, restoran di server A gitu kan untuk logiknya di server B kemudian yang hotel gitu kan untuk databasenya di server C untuk logiknya di server D itu kemudian dengan kayak gitu ketika untuk ingin mengoreksi untuk scalable dan sebagainya akan lebih mudah. Oke, okay, sebelum lanjut sampai perubahan pada fase software development ada yang ingin ditanyakan Monggo, monggo, ayo, Mas Haba, Mas Aru, Mas Aldo, Mas Tanah. Jangan sampai nanti pas tes malah bingung nih. Karena ini benar core banget nih ketika kalian emang mau terjun sebagai programmer. Apalagi solo fighter ya. Oke, kalau misalnya nggak ada kita masuk ke selanjutnya. Yaitu bingkai kerja software engineering. Atau framework dari <tuh> dari software engineering. Jadi pada dasarnya ya uh, ketika ketika kita ingin apa ya namanya uh, dari software engineering sendiri ini tuh ada memang dari bingkai kerjanya sendiri gitu kan sebetulnya. Bingkai kerja aktivitas. Ya kan? Di dalamnya ada tugas-tugas, produk, milestone dan sebagainya, gitu kan. Nah, dengan di dalam sini nih Ya kan sebetulnya ini di dalamnya terdapat uh, bingkai kerja yang lain dari mulai komunikasi perencanaan dan sebagainya. Eh, tar sebentar, wait. sorry-sorry tadi ada sedikit ini oke okay, baik lagi ya Nah dari bingkai kerja bingkai kerja software engineering yang utama adalah di sini ya di dalamnya di sini ada bingkai kerja aktivitas ya tugas-tugas produk-produk milestone and deliverables QA quality checkpoints karena memang dibutuhkan dan akses penuh nah tetapi sebetulnya di dalam bingkai kerja aktivitas ini sebetulnya ada apa aja sih sebut ada bingkai ada bingkai kerja lagi sebetulnya di dalamnya dari sini nah di dalamnya ini ada apa dari komunikasi ya kan sebetulnya ini adalah untuk apa namanya ketika kita berhubungan dengan klien gitu kan dengan customer sebagai perencanaan gitu kan perencanaan kemudian ada juga pemodelan pemodelan ini sudah mulai masuk bagaimana dari perencanaan gitu kan dari surveillance gathering kemudian di pemodelan gitu kan udah dapat nih kita ya gitu kan untuk kebutuhan-kebutuhan usernya seperti apa kemudian dari dari kebutuhan tersebut kita analisis nih sebetulnya kebutuhannya dari kebutuhan tersebut bagaimana masuklah ke tahap, tahap desain nah desain ini jangan kalian berpikir hanya sekedar di UX pada proses desain ini di dalamnya ada yang namanya untuk desain dari arsitekturnya. Dari mulai apa? IRD. Ada yang tahu nggak IRD itu apa? Mas Abah deh. masaba tahu nggak IRD apa? Identity Relationship Diagram. di aja nggak apa-apa, Mas Abah. Gimana mas Haba? Tahu nggak IRD? Wah ini orangnya nggak ada nih. Nggak kedengar, nggak kedengar mas Haba. Halo, kok gak ada suara ya? Atau yaudah tulis aja nggak apa-apa ada suara soalnya mas Abah. Oh, Oke, kecil banget. Tulis aja deh mas Abah. Atau ada yang mau bantu jawab? Ada yang tahu IRD itu apa? Mas Aru, Mas Aldo boleh? boleh jawab enggak, pak? boleh boleh monggo. ya uh, itu diagram hubungan entitas yang untuk mm -hmm. perancangan database gitu pak, yang ada atribut, ada relasinya, ada hubungannya. Oke okay, nice, nice answer betul Mas Aldo. Udah pernah ya bikin ERD Mas Aldo? Udah pak dari semester sama Pak Anus. Oke, ya betul. Betul lah. Nah, pembuatan IRD itu ya IRD kemudian bisa menggunakan DFD atau UML ya sebetulnya uh, atau kemudian kemudian uh, apa namanya flowchart. Nah itu maksudnya di dalam tahap desain. Jadi desain itu tidak melulu tidak hanya uh, apa namanya, tidak hanya dari sekedar UI UX gitu kan. UI UX yes, one of nya. Tetapi UI/UX itu terjadi atau kita membuat itu setelah apa? Setelah uh, proses dari uh, pembuatan ya sebetulnya kan udah udah dianalisis kebutuhan, kemudian proses uh, apa namanya pembuatan entity relationship diagramnya, kemudian kita membuat DFD-nya atau UML-nya, kemudian nyeruah kita bisa merumuskan UI/UX-nya, UI-nya. UI pun sebetulnya terdiri dari beberapa bagian gitu kan sebetulnya, ada beberapa, beberapa tahap gitu kan sebetulnya. Ada yang memang, uh, apa namanya, masih sketsa atau sudah wireframe bentuknya gitu mas. Jadi, kalau yang wireframe itu sudah dalam bentuk yang berwarna, sudah dalam bentuk windows dan sebagainya. Kita bisa saja masih bertahap dari, uh, apa namanya, uh, sketsanya saja dulu seperti itu. Nah, kemudian sudah masuk di desain, baru masuk ke dalam apa konstruksi. Nah, konstruksinya adalah kita mengisi kode, gitu kan, dari yang sudah, eh, apa namanya, di, di desain, gitu kan, IRD. Kemudian kita lakukan, eh, kita ubah, gitu kan, sebetulnya menjadi physical, dan bentuk physical, gitu kan, eh, yang sudah dalam bentuk database-nya, gitu kan, berisi table-table-nya, gitu kan. Nah, kemudian habis itu dari uh, DFD dan atau uml kemudian kita artikan lagi seperti itu untuk dalam, untuk kemudian disusun kode, diimplementasi, setiap implementasi baru dimasukkan pengujian. Nah, sudah sudah selesai dalam proses uh, pengujian masuk ke dalam proses produksi atau ibaratnya production ya sebetulnya. Ketika sudah memang di deploy kepada klien. Nah, selain dari bingkai kerja utama ini ya sebetulnya di dalamnya juga ada aktivitas pelindung gitu kan sebetulnya ini di sini ini aktivitas pelindung nih sebetulnya yang melindungi dari uh, bingkai kerja software engineering ini atau bingkai kerja aktivitas dari software engineering ada apa aja di dalamnya di dalam aktivitas pelindung ini ada manajemen proyek PL nya abis ada review teknik formal jaminan mutu manajemen konfigurasi jadi ketika kita membangun ya sebetulnya membangun dari uh, apa namanya perangkat lunak gitu kan kita sering mau prosesnya di dalamnya tapi kita juga ada ibaratnya batasan-batasan constraint-nya gitu kan sebetulnya kita membutuhkan keilmuan-keilmuan apa yaitu untuk manajemen proyek PL, gitu kan project nah, kemudian ada juga jaminan mutunya kita mau jaminan mutu apa kemudian manajemen konfigurasinya gitu kan ketika kita akan masuk ke production gitu kan kita harus ber, bisa melakukan pengelolaan dari konfigurasi perangkat lunaknya untuk bisa masuk ke servernya karena kan setiap environment itu akan berbeda-beda ya sebetulnya kemudian itu ada kemudian persiapan dan produksi produk dan seterusnya seperti itu di project nah ini sebetulnya kalau ketika bilangnya bagian itu tergantung dari seberapa besar. Tetapi when it comes to proses, itu di dalam proses yang sama, yaitu proses designing. Tetapi ketika kita sudah terjun ya sebetulnya ke dalam memang uh, the real project gitu kan sebetulnya. Antara pembuatan ERD dengan, dengan UI sebetulnya itu adalah menjadi dua um, menjadi dua bagian yang berbeda gitu kan. Karena memang eh uh, di Dev itu biasanya memang orang yang uh, di dalam backend dan sebagainya gitu kan untuk designing gitu. Nah, tetapi untuk UI dia memang bahkan memiliki ke keahlian tersendiri. Tetapi ketika kita memang masih uh, berupa tim kecil lah ibaratnya gitu kan. Tim kecil atau kita bahkan solo fighter, ya kita menggarap semuanya sebetulnya sendiri gitu kan. Kita sama seperti halnya kayak full stack developer gitu kan. Kita menggarap biarkan ya iya kita ngegarap frontend ya iya gitu kita kan sebetulnya kita ngegarap untuk presentationnya juga ya iya gitu sebetulnya jadi tergantung tetapi ketika ini sudah dalam ranah yang memang tim besar gitu kan sebutan antara IRD dengan UI itu akan menjadi bagian yang berbeda bahkan bukan hanya orang tetapi men menjadi divisi yang berbeda tersendiri seperti itu jadi memang uh, ada yang khusus untuk bagian uh, IRD dan ada yang khusus untuk yang fokus di bagian UI tetapi bagian UI ini sendiri ya memang ini <tuh> akan uh, apa namanya uh, dia akan mendapatkan juga dari uh, analisis kebutuhan yang sudah ada kemudian akan dimulai seperti itu gimana mas Nana Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi terkait bingkai kerja? Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, ini dia tingkat kematangan proses ya, sebetulnya. Nah, tadi sudah tahu apa namanya terkait dari eh, apa namanya sudut pandang fase kemudian yang baru saja adalah terkait dari bingkai kerja dan nah, ini adalah tingkat kematangan dari prosesnya sebetulnya nah ada lima tahap nih sebetulnya ketika kita lagi proses apa namanya kematangan prosesnya sama halnya gitu kan ketika awal banget inisial ditandai sebagai ad hoc nah ini bersifatnya kiotik kenapa sebetulnya karena Ketika di inisial ya, ketika perangkat anak baru di inisial pasti banyak banget bugsnya nya sebetulnya. Banyak banget apa namanya? eh banyak banget hal-hal yang perlu direvisi, dibetulkan sebetulnya. Nih, tahap inisial masih bersifatnya keotik, benar wah pokoknya heboh banget deh dan sebagainya gitu kan. Nah tetapi begitu masuk ke tahap repeatable gitu kan sebetulnya. Nah penulisan biaya jatuh dan fungsional disiplin proyek digunakan untuk mencoba mengalami kesuksesan yang tadi diraih. Jadi ketika kita kita pertama kali ini ngebuat sebuah sistem informasi booking gitu kan, pasti kiotik banyak ini. Tetapi ketika kita udah repeatable gitu kan, kita sudah bisa nih sebetulnya bisa lebih untuk mengefisiensikan, bisa lebih untuk mengekonomiskan. Kenapa? karena sesuatu hal yang sudah kita berhasil untuk implementasi di tahap inisial, kita bisa mengulangi lagi di tahap repeatable gitu kan sebetulnya untuk yang sudah sudah berhasil nah kemudian sudah uh, sudah tahap di sudah berhasil gitu kan sudah bisa diimplementasikan lagi masuklah di tahap divine divine itu ada apa kita tidak hanya lagi uh, mengulangi gitu mengambil yang sudah berhasil gitu kan tetapi kita juga sudah apa namanya hal-hal uh, tersebut kemudian didokumentasikan dengan baik. jika kita ke depannya, kita tidak hanya lagi itu, kita bisa lihat nih dokumentasinya. IRD-nya, DFD-nya, UIS-nya semuanya didokumentasikan dengan baik. Nah, setelah itu ditahu di manage. Nah, produk dan proses dipahami secara kuantitatif, dengan kontrol dan pengukuran detail. Jadi ketika sudah wah wow, udah sering nih sebetulnya gitu kan. Let's say kayak misalnya aplikasi Moka gitu kata atau USB gitu kan. Dia ketika pas awal tuh pasti banyak banget chaos ya kan di satu kedai dua kedai itu masih keras ini tiga empat kedai udah bisa repeatable di empat lima kedai kemudian atau kafe gitu kan udah bisa mulai yang namanya divine nah tetapi begitu udah di uh, tahap lebih dari situ gitu kan udah masuk ke dalam tahap manage di mana itu bisa dipahami secara kuantitatif kita bisa mass production di dalamnya dan terakhir adalah di tahap optimizing gitu kan, sebetulnya nah ketika sudah lima puluh seratus kedai kafe dan sebagainya gitu kan kita akan mendapatkan banyak umpan uh, balik atau feedback, gitu kan, untuk pengembangan dan sebagainya, gitu kan. Nah, kemudian dari situlah kita melakukan namanya pengembangan lagi, inovasi lagi, kemudian berawal lagi dari kiotik dan sebagainya, seperti itu. Untuk yang namanya fitur atau proses-proses baru, jadi memang uh, perangkat lunak ini tidak akan terpisahkan, ya, yang namanya dari, dari pengembang dari tahap analisis pengembangan. Analisis implementasi dan kemudian dikembangkan lagi. Wah, selalu berhubungan dari situ, tiga-tiga tersebut. Nah, kemudian masuk ke dalam model-model proses pengaturan. Nah, mungkin model-model proses pengaturan yang uh, apa namanya yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini. Ada terkait model-model proses pengaturan yang masih bersifatnya adalah konvensional, ya, uh, atau yang bisa dibilang. Uh, bukan nggak konvensional juga sih tapi yang umurnya cukup lama dan sudah banyak banget digunakan ya sebetulnya. Nah model-model proses perangkat lunak yang akan kita bahas kan konvensional ada beberapa ya sebetulnya di luar dari yang aja. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam uh, terdapat model apa saja? Ada yang tahu nggak sebetulnya model-model dalam proses perangkat tunak? Ini atau rekayasa perangkat lunak ini ada apa aja? Monggo ada yang tahu nggak? di mana Gimana Mas Aldo? Tahu berapa juga. Ah, oke okay, monggo yang Mas Aldo tahu ada apa aja? Ada spiral tetap sama waterfall. Spiral Prototype, sama waterfall. Oke, okay, nice. Oke, okay, uh, that's good answer. Mas Aldo udah pernah pakai yang mana? Atau udah pernah make untuk SDLC yang apa? Belum sih Pak, tapi pernah dipelajari di semester lalu. Oh, oke. Okay. Oke, okay. betul. Ada tiga. Uh, benar ya, ada tadi untuk yang konvensional ya, ada uh, apa namanya? Waterfall atau sequential, kemudian ada juga prototype dan juga ada spiral. Tapi sebetulnya juga ada yang namanya RED. gitu Karena RED kenapa aku bisa masih masuknya sebagai uh, sebagai um, proses perangkat model proses perangkat lunak yang konvensional itu kan apa nggak yang ngejar karena dia pada dasarnya hanya bersifat uh, sekwensial. tetapi dibagi dalam beberapa tim nah seperti inilah yang pertama buat ada sekuensial linear atau waterfall mungkin mas Aldo udah ini ya udah wow, familiar ya mas ya sama gambar ini ya dari tapi nih nah ini sekuensial linear dimulai dari analisis, design, code, test. Nah, sebetulnya ini kemudian ya ini ada yang namanya ketika ketika sekuensial linear ya ketika sudah berhenti di sini test sudah berhenti. Nanti ketika kita mau ada penambahan apa lagi kita mau lagi dari analisis, design, code, test dan seterusnya. Nah, sekuensial linear dia merupakan metode paling tua ya kan dan dikritisi kehandalannya. Jangan sekali proyek nyata mengikuti aliran suksensia. Perubahan-perubahan yang terjadi tidak diakomodasi sehingga menyebabkan keraguan ketika proyek berjalan. Ya, betul sebetulnya. Kenapa? Karena pada nyatanya adalah sebetulnya ketika tes gitu kan sebetulnya, ya ini pasti akan ada yang namanya evaluation sebetulnya. Kita akan berulang lagi. Gitu kan sebetulnya. Kita apa? Sebetulnya akan muter-muter lagi sebetulnya. Tes ke sini, sini berulang lagi. Nah, ini sebetulnya jarang banget. Karena apa? Ujungnya kita akan melakukan yang namanya modification sebetulnya. Kita secara garis besar mungkin sequential linear, tapi ketika kita tahap evaluasi kita tidak sebetulnya menggunakan sequential linear. Nah, pelanggan sulit menyatakan kebutuhannya secara eksplisit dan pelanggan harus sabar. Gitu kan. Pelang karena kenapa harus sabar gitu kan? Karena ya dari tahap analisis, desain, code dan tes gitu kan sebetulnya. Jadi ada ada yang namanya uh, tahap gitu kan sebetulnya. Nah, kemudian pengembang melakukan penundaan karena booking state. Nah, ini bisa terjadi kenapa? Gitu. Ketika misalnya kita dengan menggunakan ini uh, dengan waterfall gitu ya, sebetulnya. Ketika uh, masih di tahap <tuh> di tahap desain gitu kan sebetulnya. Ya kan? Desain itu belum jadi gitu kan sebetulnya belum ada apapun ya kan. Tetapi itu akan berhenti di situ. Gitu sebetulnya. Kita nggak bisa masuk ke dalam apa? implementation misalnya kayak orang desainnya gitu kan sebetulnya dia itu eh, apa namanya eh, harus harus selesai dulu ini kan sebutan tiap set ini harus selesai dulu desain dari UI UX dan sebagainya harus harus selesai dulu baru masuk di tahap code gitu kan ketika misalnya nih ternyata di tahap desain ini di blok desain ini mengalami kendala gitu kan sebetulnya ya udah nih eh, tahap sel selanjutnya atau blok berikutnya code Estate berikutnya quote atau test ini tidak akan bisa berjalan, tidak bisa berjalan gitu kan sebetulnya. Padahal sebetulnya idealnya ketika misalnya kita lagi, lagi apa namanya, lagi proses pengembangan gitu ya sebetulnya itu akan menjadi in paralel gitu sebetulnya. Jadi tidak menunggu sampai desain semua selesai gitu kan, ya, ya selesai semua baru dikerjakan oleh kota, tapi bisa in paralel gitu kan sudah mulai diimplementasi gitu kan dari termasuk dari desain untuk arsitekturnya dan sebagainya gitu kan. Tetapi kalau waterfall harus menunggu dulu gitu kan. Maka nah, sangat kemungkinan adanya terjadi blocking state. Tetapi sequential linear ini sangat bagus ya, sebab sangat cocok ketika memang kayak ini ya. Dia ya, apa namanya? susah ditemui gitu kan sebetulnya. Emang ketika kita pengembangannya tidak dibuatkan tim khusus gitu kan. Misalnya Tadi kayak eh, apa namanya eh, ingin membuat sisi baru gitu kan sebetulnya. Nah dari pihak hotelnya itu tidak ada emang tim khusus tim internal gitu kan yang dibangun untuk me mengasis gitu kan untuk membantu secara optimis kepada eh, vendornya gitu kan sebetulnya. Nah terus juga minim budget dan sebagainya ini sangat bagus sebetulnya sequential linear masih banyak digunakan juga karena memang Uh, itu disesuaikan lah ibaratnya gitu kan tidak harus uh, apa namanya uh, tidak harus yang bertemu dengan intens gitu kan kan misalnya memang udah cuma uh, bisa bertemu sekali gitu kan dengan Mas Aru oke okay, bertemu sekali udah tapi besok kemudian susah ditemui dan sebagainya itu kan uh, apa namanya kan, sulit dan terlebih ketika misalnya klien memang memiliki uh, apa namanya boundaries atau obstacle saya dari masa budget Uh, pasti akan lebih menggunakan dari sequential linear seperti ini karena uh, memang kita tidak harus untuk yang secara dinamis banget gitu kan sebetulnya dan sequential linear ini juga sama katanya -kata nih pelanggan harus sabar gitu kan karena memang ya ini tiap tahapnya harus dilalui gitu kan sebetulnya beda mungkin dengan prototipe yang bundar ya bulat gitu kan dan nanti kita akan lihat itu bisa terus kan dari analisis di uh, apa namanya implement, evaluasi dan butter terus. Kemudian nah, ini ya, prototype ya sebetulnya. Ini dari listen to customer. Bisa kita lihat ya, perbedaannya. Ini bu, benar ya udah kayak kereta atau sebetulnya ini ada kayak waterfall sudah. Ini dari analisis ya kan terus kemudian turun ke desain ke kode, ke test. Nah, tetapi sementara di prototype gitu kan sebetulnya. Ini dia bu, benar kayak lingkaran. Dari listen to customer atau ya ini tahap analisis ya kan? Kemudian build or revise mockup ini digabungkan menjadi satu nih, design and implementation atau design kamu code itu menjadi satu sehingga dia tidak terlalu ada yangnya namanya blocking state gitu kan ketika dia listen to customer bisa langsung di build sebetulnya di build and revise the mock up otomatis juga diimplementasi gitu kan sebetulnya setelah udah selesai dibuat langsung langsung dilakukan namanya testing evaluation setelah udah dilakukan evaluasi, langsung yang masuk lagi nih, ke lagi gitu kan. Karena kan dievaluasi, oke, okay, mas ini kayaknya, eh, apa namanya, perlu pembaharuan deh, dari misalnya si baru gitu ya. Ini kita perlu yang namanya, eh, apa penambahan fitur nih mas, sebetulnya. Saya pengen lihat revenue saya, eh, per harinya berapa, dan sebagainya gitu kan. Atau kayak dari platform A, kita dapatnya berapa, platform B dapatnya berapa. Yang awalnya nggak ada, ada. Nah ini, ketika sudah tes gitu kan, oh ternyata masih ada lisensi lagi buat lagi harus berputar. Seorang pelanggan mendefinisikan serangkaian sasaran umum ya dari perangkat tetapi tidak mengidentifikasi kebutuhan output, pemrosesan maupun input detail. Secara ideal berfungsi sebagai suatu mekanisme. Nah, <tuh> ini pun prototipe ya, di apa namanya bisa digunakan ya memang ketika dari tadi so hotel mas aru emang menyediakan ya menyediakan tim internal, menyediakan emang khusus gitu PIC untuk membantu untuk mengasist dalam proses developing-nya. Jadi tidak harus apa namanya? ada orang yang bisa standby ketika ditanya bisa langsung jawab gitu kan. sebenarnya memang ada e, untuk proses testing yang secara secara cepat ketika sequential linear, ini ya memang ketika tidak ada tim khusus, ya udah kita memang analisis didapat as a whole secara kesatuan langsung tak satu gitu kan sebetulnya. Tetapi kalau ini ini memang ada PI yang kita bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pelanggannya. Tetapi prototipe ini bisa menjadi masalah, kenapa? Nah, biasanya pelanggan tuh melihatnya sebagai suatu versi gitu kan sebetulnya. Padahal enggak gitu kan. Ini bisa saja ketika di sini. Ini bisa menjadi suatu versi bisa tidak sebetulnya. Tetapi di sini gitu kan. Ketika kita untuk testing, evaluasi ada yang masih dibetulin dan sebagainya, ini merupakan Menja masih menjadi satu versi yang sama. Kenapa? Karena kebutuhannya masih yang sama, gitu. Sebetulnya, bisnis prosesnya masih yang sama, tetapi misalnya masih emang ditemukan ada kejanggalan dari apa. Misalnya, uh, revenue, gitu kan, ketika kita mendapatkan data, harusnya uh, ketika kita melakukan perhitungan secara ini adalah dua puluh juta, tetapi yang ditampilkan adalah 15 juta. Nah, itu kan kemudian harus dievaluasi, gitu kan, sebetulnya harus dievaluasi lagi, atau kayak... Oh mas ini perubahan kita ngegetnya dari angka-angka ini aja gitu kan itu juga apa namanya evaluasi. Tetapi itu masih dalam ranah kebutuhan pelanggan yang sama, bukan yang berbeda gitu kan sebetulnya. Berbeda ketika misalnya tadi awalnya belum ada kebutuhan untuk revenue, tiba-tiba membutuhkan untuk revenue. Nah itu akan menjadi suatu versi yang berbeda. Nah kemudian orang sering membuat kompromi implementasi agar prototipe bekerja cepat. Nah ini menjadi masalah kenapa. Dari di sini yang penting ya udah kelar aja dulu dah gitu kan sebetulnya karena biasanya kalau dengan prototipe ini kita membutuhkan waktu yang cepat gitu kan. Ibaratnya kita uh, deadline pengerjaan tuh uh, mepet tidak tidak sepanjang untuk sequential ini tetapi lebih pendek lagi gitu kan sebetulnya. Nah, dari sini juga. Kemudian biasanya pengembang itu akan ya itu, ya udahlah, yang penting kelar dulu gitu kan toh nanti juga dites gitu kan dia udah biarin aja dites ujungnya banyak banget hasil revisinya seperti itu nah tetapi dengan kondisi kayak gitu akan sama yang ini nih sebetulnya takutnya pelanggan akan nanti menjadi suatu versi pada tuh masih menjadi versi yang sama 1.0 gitu kan sebetulnya nah, next adalah RAD Rapid Application Development nah RAD ini adalah proses cepat dari uh, apa namanya proses cepat dari eh uh, sequential linear gitu kan coba atau ini ada penyempurannya lagi gitu kan model proses perkembangan secara linear yang siklus perkembangan yang sangat pendek nah tadi gitu kan sebetulnya ketika sequential linear pelanggan harus sabar ya yes, that's correct gitu kan sebetulnya nah tetapi ada yang namanya ini dengan aplikasi RA, dengan model RAD atau rapid application development nah Biasanya kita menggunakan R&D ketika memang membutuhkan untuk pengembangan ya, pengembangan perangkat lunak tersebut dalam waktu yang singkat, yang cepat gitu loh sebetulnya. Hanya 60 sampai 90 days gitu kan. Nah, <tuh> kenapa? Kenapa ini bisa lebih cepat gitu kan sebetulnya? Karena ketika di sini ya sebetulnya di dalam rapid application development ini tuh langsung terbagi-bagi menjadi tim tersendiri. Kalau tadi kan kita menjadi yaudah, apa namanya? Desain yaudah, ad, timnya tuh ada hanya terbagi menjadi desain, ada yang coding, dan sebagainya. Tetapi ini dibagi lagi berdasarkan komponen gitu sebetulnya. Ketika kita ingin mengembangkan tadi ya, untuk proses integrasi gitu ya, si baru gitu kan. Itu memiliki tim sendiri gitu kan sebetulnya, dan kemudian ada juga untuk yang restoran gitu ya, memiliki untuk uh, fitur sendiri atau bahkan. Kalau oh, misalnya belum ada yang restoran gitu ya? Untuk integrasi otomatis juga ada yang namanya manajemen kamar. Ya kan, ada yang ngegarap komponen manajemen kamar nih, ada juga yang ngegarap komponen dari uh, manajemen <coughs> pegawai, ada juga dari manajemen pelanggan, ada juga manajemen tra uh, travel apps gitu kan, sebetulnya. Nah, dari situlah kemudian... Uh, apa namanya? Uh, bisa dikerjakan lebih cepat gitu kan awalnya menjadi hanya satu tetapi dibagi-bagi menjadi komponen dan dikerjakan in parallel semuanya <tuh> gitu jadi bisa saja nanti ketika uh, apa namanya uh, untuk komponen yang manajemen pegawai dia sudah masuk tahap mock up eh udah tak mau sorry udah masuk tahap implementasi gitu kan di apa namanya di tahap proses modeling atau di application generation gitu kan tapi ketika masih di misalnya yang manajemen pelanggan ternyata masih di proses modeling gitu kan sebetulnya. Nah jadi itu kan kalau misalnya kita tidak mengenal ready, ya berarti kan kita ada blocking state. Kita pasti tertahan di tahap proses modeling atau di tahap desain gitu kan sebetulnya. Kita tidak belum bisa masuk ke tahap implementation. Sementara dengan ready dengan dibagi-bagi komponen kita sudah bisa masuk dalam tahap application generation atau implementation seperti itu sehingga bisa selesai manajemen pegawai nanti bisa selesai duluan kemudian nanti disusul <coughs> disusul lagi sama manajemen pelanggan kemudian disusul lagi dengan manajemen uh, apa namanya travel uh, travel yang gitu kan, travel travel platform dan, dan seterusnya jadi bisa langsung terintegrasi dengan secara langsung dan cepat gitu sebetulnya dan ini ya testing dan turnover kemudian ini semua adalah bisa berulang lagi seperti itu nah yang membedakan ya tadi RID adalah dia memiliki constraint waktu biasa 60 sampai 90 days ya walaupun tergantung ya ini biasanya kalau memang aplikasi yang besar yang cukup besar tetapi kalau misalnya aplikasi kecil ya jelas eh, apa namanya mungkin hanya sekitar dua minggu juga bisa gitu sebetulnya nah dengan dua minggu gitu kan membuat aplikasi kayak gitu ya berarti kita harus yang namanya adalah eh, <tuh> eh, dengan membagi-bagi tiap komponennya seperti itu nah fase dalam RID ya nah bisnis modeling info apa yang dimunculkan siapa kemana siapa yang memproses di bisnis model kemudian data modeling nih objek data dalam menopang bisnis tersebut proses modeling nih ya ini e, mentransformasikan ya dari yang awalnya bisnis modeling yang data modeling gitu kan mentransformasikan e, suatu informasi menjadi sebuah fungsi bisnis gitu kan sebetulnya udah di sini lah gitu kan kemudian Uh, dari flowchart dan sebagainya ini udah mulai masuk. Nah, ini let's say uh, data modeling ya. Ini sebetulnya dari dari ranah IRD nih. IRD, DFD gitu kan sebetulnya sama U, uh, UML. Business modeling ini adalah ya dari apa namanya uh, user requirement gathering gitu kan. Nah Proses modeling ini untuk masuk ke flowchart gitu kan sebetulnya di dalamnya. Nah, kemudian sudah dapat tiga data ini, barulah bisa di application generation. Atau untuk pembuatan dari aplikasi tersebut, setelah dibuat, dilakukan yang namanya testing dan turnover. Itu. Sampai ready dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang kurang jelas atau mungkin kecepatan, monggo ditanyakan. dari Mas Aru mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mana <tuk> ada yang nanya nih? Oke, yang lain mana Mas Saba, Mas Tana, Mas Aldo? Mas Aldo kayaknya udah lumayan ngerti ini ya, Mas Aldo. Oke, berarti lanjut ya. Kok kecepatan let me know aja ya. Oke, next berarti masuk ke dalam incremental. Nah, incremental ini akan menjadi uh, bisa dibilang kayak tahap lanjutan lagi dari R&D gitu kan sebetulnya. R&D ini adalah ketika kita memang ya udah harus as a whole application harus muncul. Nah, tetapi ketika incremental ya sebetulnya itu enggak. Dia tuh ketika misalnya incremental ya. Kayak tadi misalnya si baru gitu kan. Ada ada beberapa uh, apa namanya uh, kebutuhan manajemen kepegawaian itu kan terus ada juga uh, apa namanya untuk manajemen uh, integration untuk hanya pencatatan sebagainya sama untuk revenue gitu kan oke okay, mas yang penting banget ya kita pencatatannya jangan sampai salah aja gitu kan sebetulnya kita perlu banget nih gitu kan sebetulnya uh, apa namanya udah butuh banget nih harus segera di deliver gitu kan segera di akhirnya nah, kita fokus nih di tahap apa namanya untuk pembuatan komponen dari manajemen integration ya gitu kan sebetulnya kita untuk mengintegrasikannya gitu kan. Nah, di situ kita apa namanya fokus di situ gitu kan. Kita bahkan juga bisa combine juga gitu kan sebetulnya dengan LED gitu kan. Kalau misalnya gitu bisa kita pecah-pecah lagi berdasarkan komponennya gitu kan sebetulnya. Nah, ketika di sini ya kan first increment, oke. Okay, udah selesai nih, udah deliver gitu kan, udah sampai testing, delivery of first increment ya kan terkait apa namanya uh, terkait uh, untuk integrasi udah berhasil nih data udah tercatat dan sebagainya udah nggak ada mismatch lagi gitu kan sebetulnya kemudian di second incrementnya apa untuk fitur berikutnya oke okay, baru masuk awal dalam uh, apa namanya manajemen kepegawaian gitu kan <tuh> di mana yang awalnya cuma hanya satu admin aja yang penting bisa untuk masuk dan sebagainya mengolah nah di second increment Baru ada manajemen kepegawaian. Ada detail dari adminnya siapa, apa pegawai-pegawai siapa aja, hoteliernya, kemudian ada mungkin chefnya di sebagian di situ ada. Udah di increment, second increment, kemudian masuk lagi ketiga yaitu adalah terkait revenue gitu kan sebetulnya dari dari data-data tersebut gitu kan sebetulnya kemudian di develop lagi untuk uh, sub modul ya sebetulnya ya. atau modul dari revenue gitu atau eh, ya benar awalnya dari modul modul integrasi gitu kan kemudian modul kepegawaian kemudian masuk ke modul revenue atau pendapatan atau eh, keuntungan gitu kan sebetulnya dari atau namanya kalau misalnya kita ada subsistem gitu kan subsistem dari integration subsistem dari kepegawaian dan subsistem dari eh, revenue gitu kan di keleman dan seterusnya gitu kalau misalnya memang sudah tiga itu ya udah apa namanya yang pertama mungkin selesai dalam waktu dua minggu gitu kan sebetulnya. Kelar habis itu yang kedua, oke okay, yang kedua boleh dia Mas 3 mingguan gitu kan manajemen kepegawaian atau empat minggu sebulan lah gitu. Kita baru delivery setelah sebulan habis itu yang ke keempat. Eh, yang ketiga adalah Mas ini tapi seminggu ya kayak batas seminggu selesai seperti itu. Jadi jadi aplikasi ini sudah go live, sudah bisa digunakan secara langsung maupun memang secara fitur masih belum maksimal gitu kan seperti itu. Wow. Ya bisa saja Emang uh, first in command ini ya sama seperti kayak oh, untuk penambahan-penambahan fitur dan sebagainya. Tetapi seringnya adalah ini memang berfokus kepada memang yang sudah sesuai dengan user requirements-nya atau kebutuhan usernya seperti itu. Next nah ini spiral. Tadi ya yang uh, apa namanya? Uh, Mas Aldo bilang juga gitu kan. Tidak seperti proses klasik model spiral tidak dapat disesuaikan agar perangkat lunak dapat dipakai selama hidup perangkat lunak. gitu kan? Karena dia modalnya nih ya. Ya kan pertama kali banget gitu kan sebetulnya konsep development project nih dari sini gitu kan sebetulnya muter langsung masuk lagi ke dalam apa namanya new product ya kan sebetulnya planning kemudian muter lagi kan sebetulnya sampai akhirnya product uh, sampai product enhancement project gitu kan sebetulnya kemudian apa namanya masuk ke product maintenance project ya masuk lagi ke dalam sini lagi muter lagi jadi dia adalah untuk keberlangsungan hidupnya lebih bagus lagi dibanding yang ibarat spiral ini sudah semi untuk yang seperti agile gitu kan sebetulnya karena dia untuk scalable-nya sudah diperhatikan seperti itu nah eh, uh, sampai spiral ini ada yang mau ditanyakan karena ini saya ada case tadi yang harus diselesaikan ya dari masing-masing kalian ada berapa case tadi ada yang mau ditanyakan dulu saya ingin tanyakan, pak monggo gimana siapa saya Pak Aru Pak. Oh ya Mas Aru gimana? Dari metode-metode tadi, menurut Bapak yang paling efektif di dunia kerja itu yang mana? Dan yang paling sering digunakan? To be honest kalau dibilang efektif, nggak ada yang kayak demos ya sebetulnya, karena semua tergantung dari proyeknya Mas Aru, itu loh. Ibaratnya, kalau proyek minim budget, nggak ada PSI kita nggak mungkin dong menggunakan prototipe atau ready, ya enggak, itu akan menjadi tidak efektif. Nah, ada kita boncos gitu kan sebetulnya. Tetapi ketika misalnya ada tim khusus, gitu kan sebetulnya, harus selesai cepat, gitu kan butuh apa namanya, butuh dana yang nggak masalah. Ya udah kita bisa pakai ready, gitu kan sebetulnya. Tetapi ketika misalnya nih uh, apa namanya, uh, budget juga ada dan ada kecenderungan mas yang penting ini dulu selesai Jadi kita pakai incremental gitu sebetulnya jadi nggak ada yang spesifik mana yang lebih lebih apa namanya lebih efektif lebih efisien karena itu ya apa namanya memang tergantung situasional dari proyeknya tergantung situasional dari kliennya kita yang kemudian harus bisa bermanuver lah ibaratnya gitu jangan sampai kita apa namanya hanya berfokus untuk menggunakan wah ini kita harus ini aja gitu sebetulnya kalau saya sendiri pun sebetulnya uh, jarang ya menggunakan satu SDLC yang memang memang apa namanya eh uh, apa ya namanya hanya satu l satu SDLC saja atau satu model saja saya seringnya memang menggabungkan dari beberapa model gitu kan sebetulnya analisisnya kayak menggabungkan antara sequensial dengan prototipe gitu kan sebetulnya sehingga kita bisa terus ini saya pernah malah ada kasus saya menggunakannya karena butuh cepat saya menggunakannya agile gitu kan budget nggak masalah ini semua nggak masalah tetapi apa ada request klien sebetulnya mas udah mas pakai waterfall aja gitu kan sebetulnya dari kita uh, nggak kuat nih terlalu cepat gitu kan sebetulnya kita ya udah biar biar step by step aja itu ada nah kayak gitu apakah bisa dikatakan dia lebih efektif ya nggak juga gitu sebetulnya tetapi ada yang namanya request klien baik dari permintaan seperti itu mas Aru. Oke, okay, ada lagi yang mau ditanyakan? Yes, betul. Dan dia memang sudah, sudah apa namanya, uh, uh, sudah lebih ke arah untuk di scalable lah, ibaratnya gitu dia di dalam apa namanya dia tuh bagus sih sebetulnya untuk Adik Mas apa e, Mas e, Aldo ya kayak misalnya mau bikin Petra apps gitu kan sebetulnya ini bagus. Soalnya ini untuk aplikasi memang yang bersifatnya scalable gitu kan kayak misalnya udah buat massive production gitu. Ini bagus banget menggunakan Spiral gitu sebetulnya. Bukan ibaratnya udah jadi udah selesai gitu loh. tetapi memang gitu kan untuk Uh, terus keberlangsungan hidupnya ya udah akan terus berlanjut terus gitu kan akan mengikuti zaman, adaptasi dan sebagainya seperti itu. Oke, okay. kalau nggak ada lagi pertanyaan kita langsung masuk. Ada empat case tadi, ya. Case satu, case dua, case tiga, case empat. Monggo dibaca dulu case satu, case dua. Atau boleh di screenshot dulu. Case 1, case 2. Sama case 3, case 4. Screenshot 2 aja deh ya. Coba screenshot dulu deh. Case 1, case 2. Ini case 3, case 4. Nah ini kan ada total ada 4 mahasiswa ya. Uh, silakan pilih. Mau case berapa? Saya coba uh, dari Siapa yang mau case satu? Monggo. Ini menentukan ya, kira-kira untuk pengembangannya menggunakan model SDLC yang mana ya, yang terbaik menurut kalian. Siapa yang mau case satu? Atau ada yang mau case dua? Langsung ya dipilih guys. Saya langsung di hari ini juga. atau mau lihat case 3, case 4 dulu? Eh. Oke, Mas Anas, satu ya. Sekarang tinggal sisa case 2, case 3. Nah. Oke, Mas Aru 2. Oke, okay, berarti mas Aru oke tiga mas Aba. Ini saya kasih waktu lima menit ya, sampai sebelas dua lima untuk kemudian menyemaparkan kenapa menggunakan case tersebut yang menggunakan model tersebut. Kalau yang udah siap, mau langsung jawab juga boleh. Silahkan. Kalau cuma menit. Oh ya, ini akan menjadi ini, ya, nilai pertama. Oke udah 11.25, monggo. Siapa yang mau pertama? Eh bukan mas apa ya harusnya. Mas Aru kok mas Saba gua. Ayo monggo, yuk. Come on. Mas yuk. Gimana? Ke satu menurut Mas Pakai apa? Di anuit ya. Halo. atau mau siapa dulu nih Mas Aru eh Mas Aru oh ma bener Mas Haba mau Mas Haba dulu monggo Mas Haba Ayo, udah 11.26. Mon. Oke, satu, oke, satu. Yuk, Mas Tana. Gak mau ini, ke satu. Iya Pak. Gimana? Oke, Make... oke, model apa, Mas Tana? kalau menurut saya pakai ini pak maka apa pakai in incremental oke okay, nice alasannya uh, alasannya karena berfokus pada penyampaian produk gimana ya yeah. Iya, karena uh, dia fokusnya pada penyampaian produk operasional terus juga dia kayak apa untuk evaluasi sama sama, pem, sama pemakai uh, uh, ini apa penyampaiannya fungsional Oke. Okay. Ya, Intinya dia fokusnya sama penyampaiannya sih, Pak. Soalnya kan oh dia ini apa? Hmm? Oh, mencatat setiap transaksi jual beli. Oke, okay. menurut saya yang fundamental. Oke, okay, nice enter Betul, Mas Ana. Jadi untuk yang S1... satu, memang yang terbaik adalah menggunakan incremental. Kata kuncinya ada di mana? Di sini. Meminta agar transaksi jual beli dapat segera tercatat dan digunakan secepatnya. Jadi dia meminta, ini kan ada banyak nih sebetulnya kan, mencatat setiap transaksi jual beli yang terjadi, ya kan? Ada pencatatan stok dan bahkan sampai pencatatan pendistribusian ke customer. Terdapat tiga modul atau subsistem besar atau inti yang ingin di develop. Tetapi sang klien ya perusahaan ini meminta agar transaksi jual beli dapat segera tercatat dan digunakan secepatnya. Oleh karena itu, ini harus uh, menggunakan incremental karena ini yang penting di uh, deliver terlebih dahulu. Dan di sini adalah terdapat variasi khusus juga uh, keyword yang kedua ya, yang tugas untuk menjelaskan kebutuhan perusahaan dan juga evaluasi rutin seperti itu. Oke, okay. nice answer, Mas Tana. Makasih. Next case 2, Mas Aru. Silakan Mas Aru. Eh, hilang. Kayaknya gangguan sinyal. <laughs> Oke, ya udah next dulu Mas Haba atau Mas Aldo silakan. Mas Aldo muduan boleh. Gampang itu Mas Aldo. Saya dulu deh. Boleh, boleh. Monggo. Menurut saya itu Pak ke... akhirnya metode waterfall ya Pak karena karena itu kan eh, uh, pemilik nya kan ingin nanti pencatatan penjualan konvensional dengan aplikasi pos atau point of sales itu pak di hmm. dimana aplikasi itu adalah aplikasi kasir yang berbasis web kan pak hmm. jadi uh, kalau menggunakan metode waterfall itu lebih untung karena dia bisa melakukan kontrol dan analisis di setiap tahapan seperti bisa menganalisis kebutuhannya, penulisan kode programnya, pengujiannya, penerapannya. Terus si pemilik menginginkan setiap fitur yang sudah dikembangkan agar langsung dipisahkan dengan tujuan agar fitur yang sudah selesai dikembangkan dapat langsung dievaluasi dan disempurnakan. Dan saya ini sangat cocok ya dengan metode waterfall seperti karena di aplikasi point of sale itu menampilkan berbagai fitur seperti skema contohnya skema diskon data pelanggan membuat catatan yang akan memudahkan pemilik kafe ini. Quick question sebetulnya kenapa nggak prototype? Kita lihat aja modelnya nih. Ini sequential linear, ini prototype. Kenapa tidak prototype? Gimana, Mas Aldo? Halo. Gimana, Mas Aldo? menurut saya bukan prototipe karena eh, prototipe itu kurang bisa menjelaskan atau menerjemahkan sistem yang akan dibuat. Tapi di sini sudah jelas nih Mas Aldo kata kuncinya. Dapat langsung dievaluasi dan disempurnakan. Apakah sequential linear atau waterfall bisa? Is no. Dan di sini tidak hanya sekedar POS biasa, dia, ya. ya. Di dalamnya terdiri dari serangkaian fitur POS pada umumnya, namun dengan beberapa penyesuaian dari bisnis proses yang dapat di kafenya. Bahkan di sini dibilang, di sini juga menyediakan tim internal untuk membantu proses pembuatan aplikasi. Apakah sekuensial linear ada? Tidak. Karena mereka secara budget pasti tidak ada. Secara budget saja dia tidak ada. Gimana dia menyediakan tim internal khusus untuk itu? Sekuensial linear akan bisa. Ketika memang dia tidak ada tim internal khusus. ya, Karena memang susah untuk ditemukan, ditemui ya untuk proses user performance gathering dan tidak harus untuk segera di present kemudian dievaluasi dan disempurnakan langsung. Sequential linear kata, -kata adalah blocking state. Ya kan? Sementara kalau ini dia harus cepat agile, harus cepat dia, ya. harus fast. Harus segera di present, ya kan di sini nih. Agar langsung di present dengan tujuan agar fitur yang sudah selesai dikembangkan dapat langsung dievaluasi dan disempurnakan. Jadi jawaban sebetulnya adalah prototype di sini. Dengan kasus yang seperti ini, akan lebih baik dengan menggunakan prototype. Seperti itu. Dapat Mas ma Aldo? Mas ya, Aldo? Ya, Jadi jangan terkecoh, hanya dari PWS aja Sebetulnya. Tapi di sini udah ada keyword-keyword yang memang menjadi yang menjadi kunci ya menjadi as di dalamnya ya kan betul sangat fitur pos pada umumnya pengaturan diskon dan sebagainya tetapi ada yang apa penyesuaian dari bisnis proses yang terdapat di kafenya satu kemudian dia juga menyediakan tim internal dua ya kan si pemilik juga mengingat setiap fitur yang sudah dikembangkan itu langsung di present ya kan ya Agar fitur yang sudah selesai dikembangkan dapat langsung dievaluasi dan disempurnakan. Yang kita lihat, prototype build test, ya kan? kemudian lagi listen to customer. Mas ini masuk kurang ini sebagai build lagi customer, dan ini bukan menjadi versi yang berbeda. Kenapa? Karena fitur yang sudah dikembangkan agar bisa segera dievaluasi dan disempurnakan, bukan kemudian menambahkan lagi fiturnya. Kalau di situ menjadi fitur baru, oke. Okay. Masih make sense dengan alasan sekuensial linear atau waterfall. Tapi itu adalah bukan. Masih sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain ada disempurnakan fiturnya. Seperti itu, Mas Aldo. Dapat ya, Mas Aldo ya? Iya, Pak Bisa. Tapi tadi juga nice answer juga. Walaupun masih kurang tepat. Oke, okay, berarti next terakhir adalah... Mas Abah, silahkan untuk ini Mas Aru nggak ada kabar ya, Mas Aru. Mas Aba, gimana Mas Aba? yuk Halo, Tes. Halo, Oke, okay. ya sudah terdengar. Kalau berdasarkan uh, case yang nomor tiga itu, itu lebih efektif dan efisien menggunakan metode agile, Pak. di sini belum ada Mbak Sejail. oh oh belum ada ya belum belum ada ini eh, ini jalan pun juga nggak ada susah masuk dong coba pikir lagi deh jalan mahal loh coba perhatikan dengan beberapa keywordnya coba di sini Ini pak lebih mungkin lebih ke RAD ya pak? Alasannya? Alasannya kalau berdasarkan case di di sini, ini kan si pemilik perusahaan ingin konten daripada uh, website-nya ini kan bisa diubah dan fleksibel, pak? Hmm. Terus juga secara developingnya juga nggak perlu memerlukan tim khusus. Jadi metode RAD atau Rapid Application Development ini adalah yang lebih cocok untuk digunakan pada case ini, Pak. Karena secara perencanaan kebutuhan, desain dari pengguna, pembangunan, atau konstruksi konstruksinya itu dari sistem yang lama lalu diintegrasikan ke sistem yang baru, Pak. Dengan biaya investasi yang rendah. Uh, pertanyaan udah gini, kata kunci dari early apa? Pengembangan yang harus cepat kan, diburu dengan waktu, betul nggak? Masa, sahabat? Hilang lagi, Mas sahabat. Oh iya Pak. Iya, benar ya, nggak? Early ya. apa? Dia kata kuncinya, tidak diburu waktu kan? Ya, ya. harus ya era harus diburu dengan waktu tapi di sini apa yang kedua adalah nih, dua ya yang ketiga adalah pemilik perusahaan ini. menginginkan ya. kita untuk mengerjakan dari brief yang sudah diberikan pak. Sam, uh, baru dievaluasi di akhir. Apakah RD seperti itu? Enggak ya. Nah, ini jelas jelas gini tim secara khusus uh, tidak menyediakan tim secara khusus ya. Ini semua sudah menandakan sebetulnya mereka minim budget. Eredi tidak mungkin minim tidak mungkin dia minim budget. Karena kenapa? Dia ketika membuat seperti ini ya. Ini ready mana ready? Ya kan? Ini tuh harus ada tim sendiri. Yang biasanya ini ada tim sendiri, ini ada tim sendiri. Harus ada PIC yang memang dikhususkan. Dia ya bahkan di sini, ya. Ketika sudah dievaluasi pun dia bisa balik lagi ke sini sebetulnya untuk ready. Ada time constraint 60 days atau bahkan less than. Namanya ready tergantung besarnya. Itu ya, kan? ya, Ayadi yang pesan ya. Yang lebih tepat ya, adalah ya, menggunakan ya. waterfall. Ya, assalamualaikum. Di sini. Tahu, kenapa lebih tepat waterfall? maks mendapat sahabat, alasannya Nampak lebih tepat waterfall halo oh iya Pak ya halo halo ya iya iya Pak dari dari beberapa ini pun sudah terlihat kan sebetulnya kalau ready ini pasti ada tim secara khusus kemudian ini pun Uh, pasti akan diburu oleh waktu walaupun memang untuk yang baru dievaluasi di akhir ini ini masih bisa uh, dengan di ya kan tetapi RID pada dasar bukan di akhir tetapi setiap komponen itu sudah harus bisa dievaluasi sebetulnya di sini sama kayak ini tadi ada beberapa beberapa ini ya uh, Keyword ya kan Mas Aldo ini menyediakan tim internal. Nah, dan ini adalah langsung di, di uh, tujuan adalah evaluasi dan disempurnakan. Seperti itu, Mas Aba. Jadi, jadi uh, masih kurang tepat kalau ready secara satu keyword memang memenuhi, tetapi dengan. Case ini kita harus melihat Secara keseluruhan Karena kita salah menggunakan metode, metode atau model Ini akan langsung tidak memenuhi Untuk salah ini Poin yang ini Ekonomis Dan bekerja efisien Dua poin itu tidak terpenuhi ketika kita Salah memilih model Seperti itu Jadi ini benar diperhatikan banget ya Mas haba ya tapi keterangannya di itu tuh kalau kalau pakai pakai apa namanya waterfall itu udah nggak nggak apa namanya lebih ke arah kuno dan nggak fleksibel pak. Nah betul memang tidak fleksibel. Tetapi di sini kan poinnya di sini nih, pemilik perusahaan pun mengerjakan dari brief yang sudah diberikan. Jangan terkecoh dari sini nih, Mas apa? Mas Haba ya? Ini konten dari websitenya dapat diubah-ubah. Ini apa? Ini user requirements. Apa kita berarti membuat sebuah website dinamis dengan adanya content management system? Bukan berarti kemudian user requirements tersebut berubah-ubah di situ, Mas Haba. Jangan terkecoh dari kata-kata ini. Ini adalah merupakan suatu user requirements. Ini memang sedikit jebakan di sini. Tapi bukan berarti dia tidak bukan berarti harus fleksibel kemudian langsung berubah-berubah untuk user saya tidak. Di sini adalah malah user requirements-nya di sini nih. Websitenya itu ya kontennya itu ada untuk uh, bisa dinamis dengan apa? Dengan menyediakannya content management system seperti itu. Kalau di sini keyword-nya adalah uh, bukan konten ya sebetulnya menginginkan uh, kebutuhan usernya ini ya, menginginkan kebutuhan user user yang bisa sewaktu-waktu berubah. Nah, ini baru nih. Akan masuk. Sebetulnya. Tetapi, ini akan kontradiktif ketika kayak gini dengan tidak menyedihkan tim. Karena kalau membutuhkan ini, berarti harus adanya menyedihkan tim secara khusus tidak mungkin tidak disediakan tim secara khusus. Seperti itu. Nah, sahabat, Gimana, Mas Aba? Halo. Baik, Pak. Iya. Dapat ya? Poinnya. Ya, Oke, next berarti terakhir Mas Aru. Monggo, case 2. Masih di mute Mas Aru? Uh, iya, Pak. Ini bagaimana? Ini yang paling gampang sih, udah keywordnya paling jelas banget di sini. Eh, uh, RAD, Pak alasannya uh, karena kan uh, di sini dia uh, ingin uh, membuat SI sistem informasi berbasis web yang terdiri hmm? dari keuangan SD, pendidikan dan keuangan hmm? serta kontrol dan uh, dia ingin um, arsitekturnya yang rapi dan juga uh, pemilik menginginkan pekerjaan ini dapat diselesaikan dalam waktu kurang tiga bulan nah dalam era uh, ld ini siklus pengembangan itu sangat pendek antara 60 sampai 90 hari dan metode ini sering dipakai pada aplikasi sistem konstruksi oke okay. nice answer betul itu adalah semua keyword yang ada di sini diperhatikan banget sama Mas Aru that's good ya sebetulnya ini ini bisa kreatif ya ada tiga sistem informasi keuangan tiga sistem informasi besar ya kan dan satu aplikasi kontrol untuk orang tua yang berbasis mobile, perfeksionis, dan pengen sangat rapi, ya kan? Nah, tetapi ya kan, memiliki waktu kurang dari 3 bulan, ya, ini semua udah langsung kelihatan banget. Dan tambahnya adalah adanya tim internal untuk membantu dan pengembangan sistem ini, ini udah jelas banget, berarti apa? Dia sudah tidak ada masalah, secara budget. Oke, okay. that's nice uh, question. Oke, okay, berarti dari tempat. Mas Nana dan Mas Aru ya selamat. Berarti sudah bisa uh, sudah bisa mendapatkan apa namanya uh, maksud dari setiap case nya dari setiap modelnya. Nah berikutnya adalah silakan. bisa diulang Pak. Jadi untuk ini um, tugas minggu depan ya membuat uh, presentasi ya dan makalah terkait topik-topik ini. Satu orang satu topik ya. Ada topik satu model solusional dan formal. Topik dua pengembangan aplikasi berorientasi aspek, topik 3 unified process dan model dan topik 4 model proses personal dan tim. Nah ini monggo silahkan siapa yang mau topik satu, siapa yang mau topik dua, siapa yang mau topik tiga dan siapa yang mau topik 4 Topik satu siapa? Topik dua siapa? Ini untuk minggu depan ya. Makalah dan presentasi dikumpulkan deadline-nya Selasa jam 6 pagi. Topik 4. Monggo silakan siapa yang mau topik 1. Untuk tugas pertama. Oke. Mas Aldo, Oke, Mas Nana. Tinggal topik yang terkepat. Antara Mas Haba dan Mas Aru. Bisa topik empat, Pak. Boleh, Pak. Topik empat ya, Mas Aru ya. ya. Oke, berarti ini topik tiga adalah Mas Haba. Oke, okay. uh, untuk pertemuan hari ini dan tugas minggu depan, ada yang ingin ditanyakan? Ini sumber, ya gimana? Mas Arum mau Ini kirimnya di mana, Pak? Apa? Kirim tugasnya ke mana? Oh, nanti saya buatin submission ya di e-learning. Oke, okay. Buat uh, sumber, kalian bebas ya. Mau ngambil dari YouTube, Mau ngambil dari paper atau jurnal, ya? Tapi, kok bisa? Jangan kayak Wikipedia atau blog yang kurang relevan, ya? Sebetulnya, ya, kan namanya mahasiswa, gitu kan? Boleh dari buku, gitu kan? Boleh dari penjelasan ekspor atau gimana? Silahkan uh, dibebaskan, gitu kan? Yang penting bisa dipertanggungjawabkan untuk dari sumbernya, gitu kan? Uh, yang dikumpulkan adalah uh, file makalahnya dan juga file presentation-nya. Presentation juga bebas mau menggunakan PowerPoint boleh, mau menggunakan Prezi boleh, mau menggunakan ilustrasi atau video juga boleh, silahkan saya bebaskan terserah berkreatif, berimajinasi yang paling bagus gitu kan karena itu akan mempengaruhi penilaian juga. Jadi terserah kalian dibebaskan sepenuhnya seperti itu. Untuk nanti eh, apa namanya pengumpulannya akan dibuat eh, saya buatkan di e-learning jadi kalian tinggal submit di e-learning tersebut seperti itu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi pak uh, mohon maaf sebelumnya pak ini ya? saya kan saya kan e-learningnya lagi ada sedikit masalah teknis pak ah jadi maksudnya saya kirim via oh boleh uang, misalnya, nggak? boleh 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 nanti uh, boleh dikirim not email mas abah nanti saya apa uh, kasih di grup ya mas abah udah masuk ya grup baik pak, ya, Oke. terima kasih. ada lagi yang mau ditanyakan? nanti kalau misalnya ada kesulitan atau yang ingin ditanyakan terkait topik ini bisa uh, dilempar aja ke grup gitu kan, nanti saya akan menjawab. pak untuk uh, materi nah? yang sebelum, untuk materi yang sebelum sama materi sekarang ini belum diupload di oh di iya, ini saya langsung upload sekarang ya.

Ini sebuat baru. Mas Aba bisa nggak bisa akses ya kalau Mas Aba ke e-learning? Iya Pak. Saya nggak bisa akses Pak saat ini Pak. Dan nanti saya juga uh, kirim di grup deh. Ya. Terima kasih Pak. Introduction. yang pertemuan satu udah ya. Udah saya up. Pertemuan dua yang ini. Pertemuan dua proses. Up.

Oke, okay, sudah saya uh, upload ya di e-learning untuk pertemuan satu dan pertemuan 2 monggo dicek. Kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan, saya tutup kelas hari ini. Terima kasih banyak uh, untuk yang sudah hadir. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Semoga menimbul dapat bermanfaat. Uh, ya sekian dari saya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga di minggu depan. Selamat menjalankan aktivitas kembali atau selamat melanjutkan kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih